Realme 5 Pro lawannya mesti harga yang sama. Apa benda tu eh? Assalamualaikum dan hai. Jadi hari ni saya ada dua jenis peranti yang paling menarik dan juga popular di internet. Salah satunya ialah paling diminati dan paling ditunggu-tunggu untuk dikeluarkan, iaitu Realme 5 Pro. Ha, nampak kan? Dan satu lagi ialah peranti yang paling popular. Kalau kita pergi sinema, kita nampak iklan dia. Kalau kita tengok TV, kita nampak iklan dia. Kita tengok berita sekalipun ada iklan dia, iaitu Vivo S1. Kedua-dua peranti ni mempunyai tanda harga yang sama, iaitu RM1,099. Jadi yang mana lebih baik? Jom kita tengok video versus saya. Kalau kita tengok Vivo S1 ni memang popular lah, sampai ke TV, sampai ke power gun semuanya ada. Tapi Realme 5 Pro ni saya pun tertunggu-tunggu juga sebenarnya, sebab dia ada spesifikasi yang padu tapi harga dia agak murah. Jadi sebelum saya teruskan kepada perbandingan antara kedua-dua peranti ni, apa kata kita tengok dulu spesifikasi asas kedua-dua peranti ni. Kalau nak lihat Realme 5 Pro ni, dia ada 6.3 inci jenis skrin dia ialah IPS, dan manakala yang Vivo S1 ni dia ada 6.38 inci tapi dia guna Super AMOLED. Bagi saya Super AMOLED memang lebih baik lah berbanding IPS LCD, tapi IPS pun apa kurangnya kan. Tapi bagi saya kalau nak bandingkan, yang ini Vivo S1 menang lah dari segi skrin. Sebab ada orang yang jenis dia sukakan Super AMOLED, bila tengok IPS ni dia jadi rasa macam "Ew, what is that?" Tapi tak boleh dinafikan lah Vivo S1 menang dari segi skrin. Jadi kita tengok pula rekaan antara kedua-dua peranti ni. Kalau kita tengok yang Realme 5 Pro, kalau kita tengok belakang dia, dia ada design ala-ala diamond, yang mana anda boleh lihat kat sini memang cantik lah. Tapi itulah, dia melekat, kita punya apa, fingerprint tu melekat kat bahagian belakang kalau anda lihat. Dekat bahagian depan dia ada notch berbentuk titisan air ataupun V. Dan untuk Vivo S1 pula, kalau anda tengok kat bahagian belakang dia ada warna ala-ala gradient. Dan dekat bahagian depan dia ada notch berbentuk separa bulatan. Bagi saya kedua-dua peranti ni sebenarnya lebih kurang je dia punya design. Tapi saya, kalau saya lebih sukakan yang diamond cut tu lah, iaitu Realme 5 Pro. Tapi untuk rekaan ni tak ada pemenang bagi saya, sebab kedua-duanya lebih kurang je, bergantung kepada anda mana yang anda minat. Jadi untuk prestasi pula, Realme 5 Pro ni dia guna 8GB RAM, 128GB memori dengan harga RM1,099. Dan Vivo S1 pun ada harga yang sama, yang mana RM1,099, tapi 6GB RAM, 128GB memori. Alamak, RAM kurang 2GB. Kalau kita tengok dari segi harga dan juga RAM, memang Realme 5 Pro ni menang lah. Memang tak boleh lawan dengan Vivo S1. Dan tak cukup dengan tu, Realme 5 Pro ni dia ada UFS 2.1. Dari segi gaming, yang ini kita nampak perbezaan yang ketara lah. Kalau kita tengok dari segi Realme 5 Pro, dia gunakan Snapdragon 712. Kalau kita tengok Vivo S1 pula, dia guna Helio P65. Alamak. Jadi kalau performance tu memang menang dekat Realme 5 Pro. Memang best. Dan yang paling best, saya cuba game terbaru iaitu Call of Duty. Ha, Call of Duty. Kalau tengok Realme 5 Pro ni, dia boleh guna setting very high. Very high bro. Kalau tengok Vivo S1 ni, alamak, dia ada low setting sahaja, yang mana bagi saya agak turn off jugalah untuk gaming. Jadi untuk gaming, saya tak sarankan Vivo S1. Memang saya agak sarankan Realme 5 Pro sebab dia memang banyak beza. Tak lupa juga Realme 5 Pro ni ada cooling system. Ha, anda tak percaya, anda tengok video review Realme 5 Pro nanti. Untuk bateri, Realme 5 Pro dia ada 4035mAh, dan manakala Vivo S1 dia ada 4500mAh. Kalau tengok kapasiti bateri, memang menang kat Vivo S1, dia lebih lagi. Tapi untuk Realme 5 Pro ni, dia ada pengejasan pantas yang lebih baik daripada Vivo S1, yang mana dia ada Volt Fast Charging 20W. Yang mana kalau anda guna dia punya adapter tu, anda boleh charge 30 minit untuk 50%. So kalau anda charge dalam sejam lebih sikit, memang full lah bateri dia. Untuk Vivo S1 ni dia ada pengejasan pantas juga, tapi dia hanya 18W, yang mana tak adalah laju macam Volt tu. Jadi untuk bateri memang menang untuk Vivo S1, tapi untuk pengejasan lebih menang kepada Realme 5 Pro.
Tak lupa juga yang Redmi 5 Pro sekarang dah support USB Type-C untuk Vogue. Dan bila saya guna Vivo X1, saya ingat dia ada USB Type-C lah. Saya cubalah cucuk kenapa tak lepas-lepas. Rupanya dia masih lagi guna micro USB. Dan untuk kamera, Redmi 5 Pro dia ada 4 jenis kamera yang anda tengok. Dia ada 48 megapiksel wide, dia ada 8 megapiksel ultra wide, dia ada 2 megapiksel macro kamera dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor. Untuk Vivo X1 pula dia ada 3 jenis kamera je, yang mana untuk 16 megapiksel yang biasa, kemudian kita ada 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor. Bezanya Redmi 5 Pro ni dia ada macro kamera dan ada 48 megapiksel. Kalau nak tengok, kamera Redmi 5 Pro ni menang bukan disebabkan oleh dia ada 4 kamera, tapi disebabkan tangkapan dan juga warnanya yang sangat menyelah. Saya boleh katakan bahawa peranti ni portrait king ataupun bokeh king, yang mana kalau anda suka tangkapan yang jenis kabur kat bahagian belakang ni, Redmi 5 Pro memang tak menghampakan. Vivo X1 pun okey, dia tak adalah teruk, tapi dia ada noise yang boleh anda lihat. Kemudian anda boleh tengok dia kadang-kadang over exposure sangat dia punya gambar, tapi kadang-kadang je lah. Tak lupa juga Redmi 5 Pro ni ada rakaman video yang lebih stabil berbanding Vivo X1, yang mana bagi saya kalau anda jenis orang yang suka rakam video, Redmi 5 Pro ni memang terbaik. Dan untuk keselamatan, kedua-duanya sebenarnya ada fingerprint sensor, tapi untuk Vivo X1 fingerprint sensor dia ada dekat bahagian skrin, dan untuk Redmi 5 Pro dia dekat bahagian belakang. Tapi Redmi 5 Pro ni lebih laju lah fingerprint sensornya. Kalau anda tekan sikit je dah dia buka. Tekan sikit je dah buka. Tekan sikit je dah buka. Vivo X1 punya fingerprint pun not bad. Tapi itulah, dia lewat sikit lah. Sikit je. Okey jugalah dia. Dan dia ada fingerprint dekat bahagian screen, yang mana itu adalah suatu yang menarik. Dan untuk face unlock, kedua-duanya pantas dan tak menghampakan saya. Memang best lah kedua-dua peranti ni. Memang tak ada pemenang bagi saya. Jadi kesimpulannya, Redmi 5 Pro ni sebenarnya lebih berbaloi pada Vivo X1 sebab dia ada spesifikasi yang padu. Kalau kita tengok, dia punya kamera memang terbaik, rakaman video memang terbaik. Tak lupa juga dia punya chipset pun best untuk para gamers yang nak bermain COD Mobile. Tapi bagi saya, Vivo X1 menawarkan sesuatu yang menarik, yang mana skrinnya jenis Super AMOLED, yang mana bagi saya memang skrinnya memang cantik lah berbanding dengan IPS LCD yang digunakan oleh Redmi 5 Pro. Tapi bergantung kepada pilihan anda. Kalau anda jenis sukakan skrin, saya rasa anda better kepada Vivo X1. Tapi kalau anda lebih sukakan kepada kamera, anda lebih sukakan kepada chipset gaming dia, anda lebih sukakan kepada dia punya prestasi, lebih baik anda beli Redmi 5 Pro. Senyap sikit ni. Kalau anda tanya saya yang mana saya akan pilih antara Vivo X1 dan juga Redmi 5 Pro, saya akan pilih Redmi 5 Pro. Sebabnya saya suka main game, jadi saya lebih sukakan prestasi dekat Redmi 5 Pro lah. Dan juga saya suka simpan data yang banyak dan juga multitasking yang besar. Jadi apa pendapat anda antara dua peranti ni? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Jangan lupa share. Terima kasih. Jumpa lagi.